Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Hasgukil Fishing yang selalu hoki orangnya. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial cara masang umpan jangkrik pada mata kail teman-teman teman-teman ya. Dengan dua cara, dengan sistem borongan. Oke, gimana teman-teman? Cara pertama kita langsung mulai. Oke teman-teman, cara yang pertama, kalau di sini namanya sistem borongan teman-teman ya. Berarti ikan itu mudah makan. Pertama, kita tancapkan di ekornya teman-teman ya. Dan ini lakukan beberapa kali. Namanya sistem borongan. Oke. Jadi ikan langsung makan teman-teman ya. Tancapkan di ekornya. Sampai penuh mata kail teman-teman. Oke, begini teman-teman ya, cara masang umpan jangkrik ke mata kail sistem borongan. Ini kalau ikan lele, ikan gabus, cepat teman-teman ya. Ini cara yang pertama. Kita lanjut cara yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut cara yang kedua teman-teman ya. Kita pertama kita pasang ke kepalanya, bawah kepala. Ini cara yang kedua dengan sistem borongan. Ikan mudah makan teman-teman ya. Oke. Dan ini diisi sampai penuh mata kail. Oke, begini teman-teman ya, cara yang kedua. Kurang ini teman-teman, sampai harus penuh teman-teman ya. Oke, begini teman-teman, ini ikan mudah makan dan cepat strike. Jadi cara yang pertama tancapkan ke ekornya, dan cara yang kedua tancapkan di bawah kepala. Ini semoga berhasil teman-teman ya, selamat mencoba. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.